si anak-anak ini. Maria, Mario. Cepat kalian siap-siap ganti baju karena papa mau pulang. Romel kan bajunya udah bagus, udah beneran kembar gini ya, Yoya. Bener ya. Ya sudah, pokoknya kita siap-siap. Bentar lagi papa mau pulang ya. Bajunya kayak Inces gini ya, Nak? Ya iya. Bukan, kayak Mama KGI. Inces. Mama KGI. Inces. Sudah. Kalian masih ya bertengkar. Papa mau pulang. Papa mau pulang. Loh, Ma, berarti papa naik pesawat dong, Ma. Ya. Nanti kalau pesawatnya jatuh gimana? Terus kalau kita gak corona gimana, Ma? Nanti kalau kita masuk rumah sakit gimana? Nanti kita disuntik gimana, Ma? Nanti kalau paru-parunya sakit gimana? Aku takut tuh, Ma. Aku juga. Nih, ya, ini. Nanti kalau papa pulang, disemprot pakai ini ya. Nanti gak balik gue, Ma? Bukan, itu disinfektan. Terus nanti kalau sama papa disemprot, papa harus basah gimana? Terus kalau kulitnya iritasi gimana? Terus lantainya nanti basah, terus kepleset gimana? Terus nanti papa masuk rumah sakit gimana? Sudah! Aman! Halo, papa pulang. Physical distancing. Kalau gitu papa disemprot dulu. Ya. Sudah. Biarin papa mandi dulu. Ayo papa mandi dulu. Papa mandi cepat. Oke. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Bertemu lagi bersama Lose Ayu dan Lose Dewi di acara Puji Tujuan Smile. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu loh, Se. Ya, adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih untuk nafas hidup, untuk keluarga, untuk segala sesuatu yang masih Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan melalui ibadah ini. Mohon Tuhan memberkati setiap kami. Pimpin setiap kami yang akan beribadah dari awal sampai akhir, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mas Dewi, kita nih cantik banget ya hari ini. Iya, kayak pakai kostum, mini, Mickey. Kita kayak anak kembar ya. Iya. Di sekolah minggu ada loh anak kembar. Mas Dewi masih ingat gak siapa dia? Joyce Jesse loh, Se. Benar, Joyce Jesse. Tapi kita versi besarnya ya. Iya. Lo sedewi takut gak sih sama virus corona? Takut banget sih adik-adik. Apalagi lo sekerjanya ketemu sama teman-teman yang lain. Satu tempat, isi mungkin 6 orang. Ketemu jadi takut. Iya, lo seayu juga takut. Karena keluarga lo seayu gak ada di Surabaya. Gimana ya keadaan mereka? Tapi jangan takut lo sama adik-adik di rumah. Karena di Yesaya 41 ayat 13 sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tanganmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Wah iya ya, kalau gitu kita tidak perlu takut, karena Tuhan memegang tangan kita. Sekalipun dunia goncang, Tuhan tetap memegang tangan kita. Terus Ayu jadi ingat ada satu lagu, di badai topan menerpa, Tuhanlah tetap perlindungan kita. Kita nyanyiin yuk. Yuk. Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku.
di rumah, jangan takut, kita gak perlu khawatir sebab Yesus ada dalam hati kita. Iya betul Elsa, yuk kita sama-sama menyanyikan pujian Jangan Takut Terhadap Apapun. Mungkin lagu ini baru ya buat adik-adik, tapi jangan takut, kita bisa belajar sama-sama. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Berikut ini adik-adik.
adik-adik, setelah ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik cari ya sesuai dengan kelas adik-adik masing-masing. Jangan lupa di subscribe dan video ini di like. Nah, jangan lupa adik-adik follow IG smart.gkt.bumper. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Smart.